Yang atas. Niku ada tulisan donat. Halah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita berupa in-house training, ya, training pembelajaran gathering, ya, pembelajaran virtual, pembelajaran jauh-jauh. Semoga apa yang kita lakukan ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama anak-anak yang sampai saat ini haus akan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada tahun ini kita mendapatkan tenaga profesional, ya, tenaga yang memang betul-betul sarjana dari IT. Semoga saja kita bisa mendapatkan ilmu, ya, dari ahlinya, sehingga kita dapat menyerap yang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan IT, karena kita tidak bisa berjalan saat ini tanpa adanya IT. Kemarin Bill Gates bilang usaha yang tidak ada di internet akan mati. Masalah benderanya itu, ya, sesuai dengan kelas usahanya masing-masing. Kemudian kami berharap untuk Bapak Ibu Guru, kegiatan ini nanti terutama itu ada apa itu stiker apa yang sudah dibagikan, banner, Pak. Banner yang sudah dibagikan sini, apa jadi apa Pak Anu yang buat Pak Takin, Pak Takin, ya. Nah, itu nanti bisa diviralkan, bisa di apa itu namanya, di upload, ya, ke Facebook jenengan, ke WA-an jenengan, Instagram status. Karena apa? Bahwa kita, biar masyarakat tahu bahwa kita ini memang benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak digital. Jangan sampai ada omongan-omongan orang mlebu sekolah kok yo bayar, padahal kita sudah memberikan pelayanan kepada anak didik kita karena adanya pandemi 19. Sehingga apa? Sehingga anggapan masyarakat tuh, iya ya, anakku diajari diberikan pelajaran walaupun jarak jauh. Ada beberapa anak yang memang mungkin saat ini di pondok yang aksesnya kurang lancar karena harus berbagi dengan teman-temannya dan melalui pengasuh pondoknya. Jadi memang itu salah satu kelemahan jarak jauh. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu Guru serius dalam mengikuti kegiatan ini, karena kita harus dituntut untuk melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita mungkin untuk berumah tinggal berapa tahun, Bu? Dengan Bu? Tinggal 2 tahun, 2 tahun ya? Tinggal 2 tahun. Ya, dipikir digulah apa? Di lokasi wes arep pensiun, tapi itu tuntutan zaman, sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengucap bismillah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan in-house training pada tanggal 14 Juli 2020 kita buka bersama-sama. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kita. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.